Wait. Jadi kita sudah dalam program Lembang Jom. Kita nak ucapkan ini dah datang ke Parlimen Bukit Gantang. Itu kita tak boleh kepada Sejak Puan yang masih sama kita lah. Seri. Jadi ini sembang kita nak ucapkan terima kasih lah. Kata selalu dia ulang balik kan. Alhamdulillah. Jadi terima kasih lah kepada masa kita ajak kan. Jadi dapat terima tawaran, terima kasih. Jadi inilah kita ni di ambang dan raya, jadi ramai dengan kita lah kan. Jadi ni sebagai Pak Is, nama kita ni Pak Is lah. Pak Is. Anak kepada ayah tadi lah. Jadi ini apa kata ni, betul ke kalau kita ada banyak masalah ni? Lepas 15 tahun 2017 lawyer menerima gaji awal permulaan baru 2000. Jadi 15 tahun negara kita membangun, kenaikan gaji hanyalah 10%. Dan saya merasakan masalah ini berlaku juga kepada profesion-profesion lain. Sama ada yang pekerja mahir atau separa mahir pun tidak mahir. Kenaikan gaji itu betul-betul. Dan kalau kita tengok dari statistik sekalipun, kenaikan gaji di Malaysia hanya sekitar 2.3% berbanding dengan negara-negara jiran. Kita tak payah ambil dengan negara luar di barat yang memang terbukti betul-betul maju. Tapi kita ambil negara jiran kita, negara serantau sahaja. Contohnya seperti di Indonesia, 4.6%. Kenaikan gaji rakyat Indonesia di Indonesia 4.6%. Zaman beliau tu. Zaman 2015-2016. Okay. Ini statistik yang latest statistik. Di Thailand 3.5%. Vietnam 5.6%. Dan Filipina 2.5%. Jadi serantau. Malaysia walaupun gah dengan pengundang-pengundang tinggi, ada KLCC, ada F1 Circuit, Ada Rosma. Ha? Satu-satunya orang panggil First Lady yang ada rantai bernilai 120 juta di leher. Tapi rakyat hidup susah, menderita. Kenaikan gaji hanya 2.3%, paling rendah dalam negara serantau. Kita menghina negara lain. Ha? Orangnya Indonesia susah datang kerja di negara kita.
Orang Vietnam susah datang kerja di negara kita. Tapi hakikat kehidupan rakyat di negara sendiri begitu tersepit dan menderita. Jadi ini isu yang sepatutnya rakyat faham sendiri. Mereka merasai sendiri. Dan kita bandingkan pula kenaikan gaji ini dengan kenaikan harga barang, kenaikan kos sara hidup. Kita tak perlu pergi jauh. Kita tengok saja pada harga rumah. Saya percaya rumah ini sudah aman lebih hari. Tapi saya hanya ceritakan dari segi pengalaman saya. Dan saya rasa pengalaman saya juga adalah pengalaman yang sama dengan sahabat-sahabat lain. Kira fokus orang muda kan? Sebab waktu saya beli rumah tahun 2006, Datuk Seri, ya. Rumah saya beli di Seremban. Teres 2 tingkat, 70 kali 22, harga RM160,000. Sekarang, dengan rumah yang sama, harga sudah mencecah RM350,000. Okay, within 15 years, harga rumah meningkat hampir 100%. Tetapi gaji hanya meningkat 10%. Jadi berlaku kesenjangan atau apa kita panggil inequality, ketidaksamarataan gaji dengan kos sara hidup. Maksudnya curang dengan gaji terlalu jauh. Terlalu jauh. Okey, kalau kita bandingkan di Singapura, barang dia orang mahal. Tapi kenaikan gaji dia orang meningkat begitu tinggi. Sebab itu kehidupan rakyatnya kalau tak balance sekalipun lebih baik. Jadi ini yang berlaku di negara kita. Belum masuk lagi harga-harga barang lain. Ha? Kalau kita bandingkan dengan pampers anak, susu anak, memang meningkat. Saya waktu dapat anak anak yang kedua, anak kedua pun dah besar lah, anak ada 7 tahun. Yeah. Tapi berbeza betul harga susu. Sekarang harga susu baby yang 250 gram tu pun dah mencecah hampir RM1. Kalau kita ambil jenama Infagro, sebab kita nak grow kan anak jadi baik, kita pilih lah susu Infagro. Amal ni, tu yang Amal takut nak kahwin. Tak kahwin lagi? Jika calon tanpa kosong boleh lah. Calon menantu. Jadi kita sebagai orang muda, isu-isu ni berlaku. Dan bila berlaku keadaan begini, adakah ia akan... Kita kena ingat harga-harga barang ni bila dia meningkat, sukar untuk... Okay, dan fenomena ini akan terus meningkat, meningkat, meningkat. Sebab dengan kos yang semakin meningkat, dengan pasaran yang begitu lembap, harga-harga barang ni akan lebih meningkat. Itu memang segi ilmu ekonominya begitu. Jadi mesti ada satu penyelesaian yang perlu kita cari. Cuma-cuma saya tanya, tanya celah sikit lah kan. Kata macam mana orang muda dia masih tertekan. Saya tahu macam-macam dia nak melahirkan, dia rasa kegelisahan benda-benda yang tetap seronok ni lah dari segi ekonomi. Macam mana? Ada kesebih kita buat ke? Bagi saya, rata-rata kita berjumpa dengan orang muda, mereka melahirkan kebimbangan yang sama, keresahan yang sama. Tapi kita sedia maklum orang muda ini dia terikat dengan banyak komitmen lain. Mereka baru memulakan kehidupan dan sebagainya. Jadi fokus mereka kepada parti politik itu tidak begitu penting. Tetapi ia tidak menidakkan mereka untuk memahami bahawa politik itu dapat mengubah kehidupan hari ini. Bagi saya mereka faham. Cuma mereka tidak begitu cakna ataupun prihatin dengan parti politik. Kita mesti perlu bezakan antara politik dengan parti politik. Mereka tahu bahawa polisi-polisi yang dibuat oleh Kerajaan Bangsa Nasional sekarang hari ini membebankan rakyat. Dan itu berkaitan dengan politik. Cuma mereka tidak begitu tertarik untuk bersama dengan parti politik kerana faktor-faktor kekangan masa, kekangan ekonomi dan sebagainya. Itu bagi saya perkara yang normal. Apa yang perlu difahamkan oleh orang muda bahawa apa yang berlaku hari ini boleh diubah. Sebab kalau kita tengok di Indonesia, dulu Indonesia memang begitu susah. Hari ini indeks rasuahnya menurun. Kenaikan gaji rakyat meningkat. Selepas berlakunya revolusi menjatuhkan rejim. Bila Soeharto jatuh, berlaku perubahan dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun ini, akhirnya Indonesia bebas daripada rasuah, bebas daripada segala bentuk pemborosan pentadbiran, keuangan, menyebabkan
peningkatan kualiti hidup rakyat. Jadi perkara ini boleh dilakukan. Ini bukan satu perkara yang retorik, tapi perlu dilakukan oleh rakyat sendiri. Jadi saya, bagi saya, orang muda, orang tua, orang pertengahan perlu faham bahawa kesusahan hidup hari ini berkaitan dengan politik. Okey. Dan berkait dengan politik. Berkaitan dengan politik. Jadi segala dasar yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional tidak popular kepada rakyat. Okey, contohnya GST, bukan harga barang naik. Ya, itu dasar dibuat oleh kerajaan, bukan dibuat oleh pembangkang. Jadi kalau kita nak turunkan semula harga barang, kita perlu masukkan GST. Jadi satu-satunya parti politik ataupun coalition yang menawarkan pemangkuan GST ini adalah Pakatan Harapan. Kerajaan Barisan Nasional tetap maintain untuk teruskan, sebab Najib acap kali mengatakan bahawa kalau hapus GST, mana pembangkang nak cari duit. Ini menunjukkan bahawa GST ini akan teruskan oleh Najib, kerana kemungkinan kadar itu akan dinaikkan. PAS pula walaupun bercakap tentang GST, tapi hanyalah kosmetik bagi mengamburi sokongan dia kepada Najib, sebab simply because dia orang tak nak bersama dengan kita. Sedangkan coalition-coalition ini dulu dijuarai oleh PAS. Betul. Itu penyelesaianlah. Penyelesaian dan kena tukar kerajaan, sebab itu yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian mesti melalui politik lah. Melalui politik. Tak ada politik lain. Ni adalah penjaga kepada negara. Penjaga kepada takbir urus. Jadi kena ubah. Nak tanya ni, drama ni. Tadi dah bincang pasal masalah ekonomi, memang tak dapat dinafikan lah. Memang orang muda, memang orang kata terkesan teruk lah. Tanya ni, pakar dari segi apa dia, masalah perumahan ni. Dia bincang macam orang saya 50 macam Datuk Seri ni, rasanya okey kot rumah dah ni, orang muda ni. Dia berkata apa dia boleh pandang, tak boleh apa, dia berkata apa? Mampu tengok ni, nak tengok cerita, bagilah statistik sikit ah. Masa kita ni bukan retorik kan, kita nak tengok statistik ni apa yang kerajaan telah buat. Boleh ke yang orang yang graduate ni dapat rumah dengan harga yang ikut kadar gaji depa lah? Boleh tak tengok. Kita cuba kita. Terima kasih Pak Tuan Pengerusi Abang Magad, Datuk Seri, yang saya dalam di Perak ni banyak-banyak menteri yang Ketua Menteri ataupun Menteri Besar yang saya respect, antaranya Datuk Seri Nizar. Saya tak tahu kenapa, mungkin gaya dia cakap yelah, the person has been sacked dalam daripada kerajaan negeri. Tak apa, Saudara Faiz Fazil, Timbalan Ketua Pemuda. Sebelum nak saya jawab persoalan perumahan dulu, saya nak sentuh sikit soal hasil cukai GST dan sebagainya. Betul lah, kerajaan dia boleh berbangga, Najib dia berbangga dengan hasil kutipan cukai GST, dengan hasil kutipan income tax. Sekarang ni kalau kita lihat untuk second quarter ataupun suku kedua 2017, hasil income tax telah meningkat sehingga 111 bilion ringgit. Itu termasuk GST tak? Belum lagi. Itu tak campur lagi tak tu. Masuk GST. Kalau tengok tahun 2014, dalam lingkungan 90 bilion lagi. Sudah meningkat berlipat kali ganda sampai 111 bilion. Ini tak ditampung lagi dengan GST. Sebelum ni kita mengamalkan sistem pencukaian rejim SST. Dan yang hanya boleh menampung dalam kurang 15 bilion. Sekarang ni kita boleh top up sampai hingga 30 bilion setiap tahun. Banyak tu Banyak. Tapi hasil cukai yang diperolehi oleh kerajaan tidak ada makna pada rakyat. Sebab apa? Pertama, subsidi minyak ditarik. Subsidi gula, tepung ditarik balik. Apa dia? Tol, bajet pendidikan pun ditarik. Bajet pendidikan tinggi dipotong. Tol terus naik. Apa lagi? Minyak semua barang naik. Memang sesuai BN tu dengan barang naik. Sebab tu tidak ada gunanya kerajaan kutip cukai banyak mana pun, tapi tidak sampai turun kepada rakyat. Hasilnya entah ke mana. Sebab tu saya nak buat satu, biasa kita ingat daripada Allah kita kembali, daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita pergi. Saya nak cakap kat sini, dari poket rakyat ia datang, kepada poket UMNO, BN, kleptokrat ia pergi. Benda-benda simple je tu. Dan untuk menjawab soal perumahan, saya kena bersikap adil dan juga fair lah, bahawa
bahawa walaupun berusianya muda, tak semestinya ataupun tak sewajarnya semudah untuk membeli perumahan ataupun aset sama ada kereta, rumah dan sebagainya, kerana kita tahu abang-abang kita, senior-senior kita pun mengambil fasa-fasa beberapa tahun untuk memiliki sebuah rumah yang selesa dan mampu. Kerana dalam fasa sekarang ini ialah fasa untuk kita mengumpul tunai, mengumpul aset, simpanan dan sebagainya. Dan kalau tengok pun graduan, masalah graduan ini, kenapa pentingnya Faiz Fazil sebut pasal isu gaji ialah untuk memiliki apa pun aset, rumah ke, kereta ke, motor ke, ataupun nak berkahwin pun, adalah soal pendapatan. Gaji. Pengasih. Oh, macam-macam puih ada. So, gaji ni kalau tak cukup, nak sara bini pun tak mampu. Nak kahwin pun tak boleh ke? Nak kahwin hantaran tak dapat. Deposit untuk tak sempat. Dia perlu hutang kau. Betul. Itu sampai ke fasa kahwin pun nak hutang. Sebab mungkin faktor budaya dan sebagainya. Tapi pokoknya ialah pendapatan. Kerana pendapatan yang lemah ataupun tidak selari dengan kosar hidup akan menyebabkan anak muda akan terus terseksa, terbebat, terperangkap untuk tidak mampu memiliki rumah, untuk tidak lagi mampu untuk berbelanja dengan baik, tidak mampu untuk memelihara hidup dengan baik. Semua masalah itu akan hadir. Maka isu perumahan. Ya. Sekarang kalau kita lihat, kita cakap dekat kampung, dekat area Bukit Gantang ni lah. Don't cakap jering. Saya rasa ramai anak muda yang kelulusan universiti berhijrah ke Kuala Lumpur, berhijrah ke Lembah Kelang. Kerana apa? Kerana peluang pekerjaan yang ditawarkan di Cakap Jering ini tidak mampu untuk memenuhi kehendak mereka untuk memiliki rumah, untuk membeli kereta, untuk sara hidup sebagainya, kahwin. Pakcik pun kata kahwin. Saya rasa dalam list ni saya seorang lah kahwin lagi. Saya rasa baik dah kahwin. So saya kat mana tadi? Benda masuk kahwin ni saya terlost lah. Peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Kita kena fokus tentang perumahan tadi tu. Okay, maksud peluang pekerjaan tadi. Bila masalah peluang pekerjaan ni tidak selesai, maka persoalan keduanya ialah perumahan. Okay. Gaji tak cukup dan sebagainya. Bila semua rakyat pergi ke Lembah Kelang ataupun Kuala Lumpur, sana kawasan dah pack. Bila dah pack, harga rumah pun mahal. Dan mereka terpaksa macam mana? Akhirnya mereka terpaksa tinggal di sana untuk dapatkan pendapatan yang baik. Harga rumah pula mahal. Bila mereka sewa pun mahal. Bila nak kecangkak jering pula, peluang pekerjaan tak ada. Masalahnya juga di kawasan-kawasan yang luar bandar, contohnya di Bukit Gantang ataupun Cakap Jering, saya percaya peladangan, apa sektor peladangan, kelapa sawit, sebagainya, getah, di kebanyakannya pekerja-pekerjanya adalah pekerja asing. Sektor peladangan dan sektor pembinaan adalah dua sektor ekonomi yang paling besar dimonopoli oleh pekerja asing. Kerana faktor pekerja murah, kos murah. So pengusaha lebih berminat untuk mengupah pekerja-pekerja murah sebab nak mengurangkan kos. Faktor kenapa ia berlaku kerana tidak berlaku inovasi teknologi dalam sektor ini. Bila balik pada isu perumahan, sebenarnya isu perumahan ni isu kedua. Pokoknya lah isu pada Faiz ni. Itu yang Faiz suka tekan tadi tu. Itu yang Faiz suka tekan tu. Saya kiranya perumahan ni ataupun sebenarnya rumah ke kereta pun apa pun aset yang boleh miliki datang daripada kemampuan pendapatan yang kukuh. Masalah juga dengan perumahan ni ialah, saya masuk ke perumahan sikit ialah, rumah di Malaysia, khususnya di area Lembah Kelang, Terengganu, Sabah, Selangor, Pulau Pinang, termasuk juga dengan Kuching, Sarawak, ialah kerana mereka di luar kemampuan rakyat. Menurut kajian Khazanah Research Institute, harga rumah di Malaysia adalah di pada paras langsung tidak mampu. Memang tidak mampu. Kerana mengikut kajian median income calculation yang dibuat oleh KRI dan juga diiktiraf oleh United Nations, memang kadar rumah ataupun harga rumah di Malaysia tidak di luar kemampuan. Sebab itulah kerajaan terpaksa masuk campur. Membina Prima, membina Selangorku, Negeri Perak pun ada. Tapi masih lagi tidak mampu untuk menampung keperluan.
Prima sebagai contoh, kerajaan dah bina Prima. Prima pun letakkan harga sampai RM400,000. Anak muda mana yang boleh beli RM400,000? Nak bayar deposit pun kena hutang kot. Deposit, yalah 10%. RM40,000. Itu pun kena hutang. Amboi, RM40,000 hutang mana nak sampai. Mana ada cash je. Malah 10 tahun kerja pun dapat kumpul RM40,000. Yang paling peliknya ialah apa? Bank negara. Saya data-data ni saya tak buat sendiri. Saya ambil daripada badan-badan yang berkaliber. Bank negara kata shortage ataupun kekurangan rumah mampu milik di Malaysia adalah pada tahun 2016 ialah sebanyak 960,000 unit. Menjelang 2020 akan terus meningkat hampir 1 juta unit rumah. Ini rumah jumlah yang kekurangan. Maknanya dalam jumlah ni ramai anak muda tidak ada memiliki rumah lagi. Sebab itulah bila balik ke cangkak jaring ni mungkin masalah kurang sebab mereka dah berpindah ke KL. Tak nampak anak-anak muda menganggur. Sebab peluang pekerjaan. Balik pada pekerjaan tadi kan. Pekerjaan. So Tuan Megat, saya rasa percaya Tuan Megat punya visi yang besar khususnya di cangkak jaring untuk bangunkan balik cangkak jaring. Saya rasa setakat itu dulu. Itulah kalau kita boleh ringkaskan kan, dia berbalik pada masalah ekonomi dan okay, assalamualaikum. Jadi betul lah, saya setuju dengan Amal dengan Pak Is tadi. Selagi mana polisi yang menzalimi rakyat, khususnya kita cakap ekonomi, peluang kerjaan tak ada, dia akan banyak-banyak masalah yang akan timbul lah. Antaranya perumahan tadilah kan, perumahan tadi. Jadi saya rasa ni orang muda ni, kita nak pergi orang yang tak sebut tua lah, Tok Sri, senior jiwa muda. Senior, tapi jiwa muda lah. Dan macam mana Tok Sri, kita bincang pasal peluang pekerjaan yang akan berjangkit tentang perumahan, dan akhir sekali mangsa lah generasi muda ni, seolah-olah bagi saya jadi mangsa lah di bawah Najib dan Rosmah ni. Datuk Seri macam mana? Kalau Datuk Seri ada komen ke penyelesaian yang cara ringkas lah, kita boleh bincang kat sini. Masalah perumahan di peringkat negeri ni sebenarnya boleh dikurangkan sedikit walaupun tidak banyak melalui beberapa dasar-dasar kerajaan negeri. Misalnya hari ini mereka mengenakan cukai pembangunan pada mana-mana pemaju yang ingin memajukan tanah. Akibat daripada itu, pemaju terpaksa meningkatkan harga mereka. Yang pertama. Yang keduanya, kerajaan mempunyai tanah yang luas, land bank. Kenapa tidak tanah ni diberikan satu kadar yang cukup-cukup istimewa kepada pemaju yang boleh menjual harga rumah dengan paras dan mampu. Yang ketiganya, kita lihat sekarang ni, kenapa barang harga ni mahal, tidak mampu? Kerana barang binaan tu sendiri tinggi. Kenapa dia tinggi? Sebab dia kita bayar GST. Barang-barang binaan termasuk bata, termasuk tile, dia punya konkrit, semua sekali lah. Semua sekali yang menyebabkan harga rumah tu meningkat kerana bahan binaan tinggi. Khususnya bahan binaan yang diimport luar negara. Simen kita, kalau dulunya satu kampit kita beli RM8. Hari ini simen sekampit, walaupun simen dibuat di Perak, RM12, RM13, ya. Dan mereka lebih seronok ekspor simen ke Dubai daripada jual di sini. Maka harga meningkat kerana demand daripada luar negara tu cukup banyak simen daripada Perak. Kita ada 5 kilang simen di Perak ini, tapi tidak boleh menurunkan harga barang-barang. Jadi untuk itu kerajaan hari ini, kerajaan negeri, dia boleh membantu bagi mengurangkan sedikit beban harga rumah ini dengan mengambil peduli berkenaan dengan cukai-cukai yang tidak sepatutnya dikenakan kepada pemaju, kemudian insentif kepada pemaju untuk memperoleh tanah yang dimajukan. Kalau boleh mereka bagi diskaun, misalnya tanah kepunyaan kerajaan diberikan diskaun 85%, jadi harga rumah akan turun. Ya, jadi untuk itu tu dia kena ada peranan daripada kerajaan negeri supaya rumah ini mampu dibeli oleh mereka-mereka yang gajinya walaupun tidak meningkat setinggi, tapi sekurang-kurangnya dia boleh membuat pinjaman perumahan jangka panjang. Kalau tak boleh dalam masa 30 tahun pun, dia mohon kepada 40-50 tahun sebab dia masih muda lagi. Jadi peringkat muda ni, institusi kewangan boleh bagi mereka ini pertimbangan untuk meningkatkan tempoh pinjaman itu sendiri. Jadi akhirnya mereka dapat buat pinjaman dan mempunyai sebuah rumah. Jadi itu sebenarnya saya lihat hari ini peranan kerajaan itu cukup penting, dan ada kemungkinan harga rumah ni boleh kita kawal dengan beberapa tindakan-tindakan positif dan insentif daripada kerajaan negeri kepada pemaju dan juga kepada bahan-bahan yang harganya meningkat tanpa kawalan hari ini. Ya, wallahualam.
Okey, terima kasih Datuk Seri. Figure yang saya dapat daripada statistik lah, pengangguran sekarang dah 500,000. Itu keseluruhan lah. Pemuda, dari segi orang generasi muda, ada statistiknya yang menganggur berapa? 50,000? 52,000. Dan akan graduate lagi. Okey, Datuk Seri terpaksa ni, terpaksa beransur dulu. Saya dengar statistik tu cukup menakutkan lah. Berapa tadi yang sekarang ni tak ada rumah tu? Tak ada rumah tu. 9? 160,000. Saya bayangkan dia akan menimbulkan masalah sosial kan? Esok dia nak berkahwin, dia ada anak, duduk dengan, dia akan menimbulkan. Jadi saya rasa benda ni kena, orang muda kena faham lah. Orang muda kena faham, dia tak boleh ambil cara lewa-lewa lah kan. Maksudnya kita, penyelesaian saya rasa kita tak payah bincang panjang. Kita tahu penyelesaian dia melalui politik. Dia tak banyak pilihan sebab kita ni kaya, negara kaya lah kan. Perak ni saja, kita ada biji timah dulu. Kita ada kelapa sawit. Kita ada macam Datuk Seri cakap, simen. Jadi memang kaya. Jadi, dan kalau kita keseluruhan, semualah kaya lah. Jadi tak apa, saya rasa itu masalah orang muda. Kita nak keluar sikit lah. Ni banyak pertanyaan ni tanya kita ni. Dan kita pun dah Faiz Fadil ni kan, Faiz Fadil ni anak kepada arwah Ustaz Fadino. Ini memang idola saya lah dulu kan. Saya dulu pernah jumpa dia masa kat US dulu. Dia datang, saya pernah bersama dia. Ni kali pertama dengan anak. Jadi isu lah, kalau yang tak sedar ni, di sana juga ini anak kepada ulama besar, kepada pemimpin politik besar. Kita nak dia ni, kita nak dia komen sikit lah tentang apa, anak kepada ulama apa, parti sejarah, parti sejarah kita. Parti sejarah boleh tak? Boleh je Bami. Boleh. Dia kena sekupu kan, sekupu apa dah, Abdul Khalil lah. Tak, bukan kepada Amar, parti sejarah tu. Benar-benar sejarah tu bukan kepada Amar. Pasti tak pernah lagi kan. Kalau macam saya rasa sejarah lah kan. Jadi kadang-kadang kita nak berpolitik pun, bagi saya kenalah bagi statement yang orang kata pandai lah kan. Jadi kadang bagi saya tak, kadang-kadang bagi saya lah kan, tak masuk akal kat. Seolah-olah dia duk pinjam, dia orang kata recycle balik, BN dah buang, dia pun pakai balik. Ni dia kata apa, kalau undi PH ni, undi DAP ni, apa cerita ni? Tolong sikit Faiz. Tak ada idea pun. Bagi saya dia bukan tu statement yang tidak pandai. Itu statement paling bijak, menunjukkan hala tuju PAS sekarang. Cuma rakyat dan ahli PAS yang sebelum ini keliru, perlu bijak menilai ke mana hala tuju PAS sekarang. Kalau itu statement yang dibuat, itu menunjukkan hala tuju PAS sekarang. Memang dasar PAS tidak berubah. Kalau kita bercakap tentang dasar, ianya dinyatakan dalam perlembagaan. Itu memang tidak akan diubah. Seperti mana juga perlembagaan pada UMNO, UMNO juga bercakap tentang Islam, tentang Melayu dalam perlembagaan. Begitu juga HAMIM, begitu juga Berjasa, begitu juga parti-parti lain, masuk amanah. Tetapi apa yang rakyat perlu melihat, perlu menilai, adalah kepada hala tuju gerak kerja. Seperti mana kita mengambil kata-kata Syekh Yusuf Al-Qadhawi, mengatakan bahawa Al-Quran itu maksum. Al-Quran itu bangsa mana, ulama mana baca sekalipun, tetap bunyi yang sama. Tetapi yang menafsirkannya tangan manusia. Yang menafsirkan Al-Quran itu adalah manusia. Sudah pasti tafsiran itu berbeda-beda antara ulama-ulama. Sebab itu wujudnya khilaf. Seperti juga dalam gerakan Islam, dasar PAS Islam, dasar amanah Islam. Tapi mana satu hala tuju yang benar-benar nak membawa Islam dalam Malaysia? Islam ni perlu dilihat dalam konteks pentadbiran sebab kita berpolitik. Kalau kita bercakap tentang parti mana yang boleh mendapatkan kuasa untuk kesejahteraan rakyat, adakah PAS dengan kaedah sekarang, dengan hala tuju sekarang, dapat mendapatkan kuasa? Dan sejarah demokrasi sebenarnya, satu, kuasa perlu diperolehi melalui gabungan parti-parti. Ini telah dibuktikan oleh Barisan Nasional di peringkat ruling party. Di peringkat pembangkang, kita buktikan Angkatan Pemuda Umbah di Kelantan,
kita buktikan dengan balasan alternatif di Terengganu, kita buktikan dengan walaupun slightly before Pakatan Rakyat ditubuhkan, tetapi gerak kerja ke arah Pakatan Rakyat itulah dibuat pada tahun 2008 sehingga kita dapat berjaya di Kelantan, di Kedah dan juga di Perak. Ini menunjukkan bahawa parti-parti pembangkang ini perlu bergabung, sebab setiap parti pembangkang ini mempunyai segmen penyokong yang berbeza. Bersatu contohnya mempunyai penyokong yang berbeza. Amanah ada penyokongnya, Keadilan ada penyokongnya, DAP ada penyokongnya. Itu adalah dogma ataupun pemikiran rakyat Malaysia. Mereka tidak boleh menerima satu parti politik sahaja. Mereka boleh menerima kepelbagaian parti politik berdasarkan idealisme yang berbeza, ideologi yang berbeza. Cuma kita ada satu rangka framework, rangka kerja yang sama, tujuan yang sama, iaitu membuat perubahan dalam negara. Dan adakah perubahan yang kita nak buat dalam negara ini tidak Islami? Kita menentang rasuah. Adakah itu tidak Islami? Nak menyelamatkan rakyat daripada kezaliman, harga barang, bebanan kos arah hidup. Adakah itu tidak Islami? Adakah itu tidak syariat? Menentang kleptokrat yang mencuri duit rakyat. Satu dunia tahu YMDB ini adalah vehikel untuk Najib curi duit rakyat. Adakah penentangan terhadap kleptokrat itu, penentangan terhadap 1MDB itu bukan tidak syariat? Jadi ini yang perlu dilihat oleh rakyat. Memang PAS dasarnya Islam, kami juga dasarnya Islam, tetapi hala tuju kami, gerak kerja kami, framework kami adalah mendapatkan kuasa bagi mengubah semua ini. Sebab apa yang berlaku pada rakyat hari ini, kita bercakap tentang perumahan, bercakap tentang pekerjaan, gaji dan sebagainya, berpunca daripada rasuah yang berlaku, berpunca daripada ketirisan yang berlaku, berpunca daripada keborosan yang berlaku, pengurusan salah urus takbir yang begitu meruncing. Sebagai contoh kita ambil Datuk Seri tadi bercakap tentang simen. Simen ini berpunca daripada tanah-tanah kuari, tanah kuari simen batu kapur ini tak memang diberikan kepada JLC. Ia adalah syarikat kerajaan. Dia bukan tiba-tiba tanah swasta. Sebab tanah-tanah yang mempunyai hasil, menghasilkan hasil natural resources ni, dia milik kerajaan. Jadi bila harga itu dinaikkan, itu menunjukkan bahawa kerajaan tidak perhatian kepada rakyat. Sedangkan itu adalah JLC. Sepatutnya JLC membantu rakyat. Apabila JLC mendapat bisnes begitu, patutnya harga tu lebih murah. Itu tujuan yang dibuat. Tapi bila berlaku salah guna kuasa, JSC digunakan sebagai politik naungan, kita panggil political patronage, untuk mengayakan kroni-kroni UMNO, pemimpin UMNO, untuk modal politik mereka, untuk modal pilihan raya, menyebabkan harga-harga ini perlu dinaikkan. Yang terbebat adalah rakyat, yang menerima kesan dari rakyat, menjadi mangsa dari rakyat. Sebab itu kita katakan pada awal tadi bahawa segala apa yang berlaku dalam negara ini, harga barang dan sebagainya, berpunca daripada politik. Jadi balik kepada statement Muhammad Khalid tadi, ia jelas hala tuju PAS sekarang ini adalah untuk bersama dengan UMNO. Sebab untuk menentang UMNO ini perlu bersama dalam satu Grand Coalition, perlu bersama dalam United Front dia panggil, barisan bersatu yang besar, yang kuat untuk kalahkan UMNO. Kita telah mendapat 52% undi rakyat popular, 2013 ya? Undi popular ataupun undi rakyat 52%, sebab kita kalah segi seats. Jadi kalau sikit lagi kita nak menang 2018 atau 2017, insyaAllah PN akan tumbang dan kita dapat mengubah segala apa kecurangan, kemungkaran yang berlaku dalam negara. Kalau you nak bawa Islam dalam konteks you, you boleh bawa. Tapi kalau you tak bentuk kerajaan, you tak boleh nak bawa. Sebab tu Tuan Aziz selalu mengatakan bahawa kami bukan sahaja nak kerusi, kami nak meja-meja sekali. Simply because itu adalah kuasa. Tapi kalau kita tak dapat mendapat kuasa di Putrajaya, apa saja yang kita idamkan, apa saja tawaran yang kita berikan, apa saja solusi yang kita berikan untuk menyelesaikan masalah rakyat, tidak dapat kita bawa, tidak dapat kita implementkan. Jadi apabila PAS tidak mahu bersama kita, PAS akan jadi blok ketiga. Ia bersifat pengacau ataupun pengganggu kepada kemenangan harapan. Jadi untuk kita memastikan harapan menang gantikan
UMNO Malaysia Nasional kena undi harapan. Undi PAS adalah undi yang sia-sia. Menangkan BN. Undi PAS akan menyebabkan BN itu menang. Tapi undi harapan menyebabkan BN kalah. Kalau PAS nak bertanding, itu hak demokrasi mereka. Sebab itu kita mengatakan mereka ini memberikan tongkat atau bantuan kepada BN. Yang ketiga saya nak sebut bahawa PAS sekarang bersifat suicide bomber. Suicide bomber ni ialah satu pembunuh berani mati. Yang dia bawa bom itu, dia mati dan juga orang keliling dia. Jadi kalau dalam pelayar akan datang, PAS akan mati dengan siapa yang bersama dengan PAS pun akan menerima padah yang sama. Sebab tu kita mengatakan ia hanya bersifat suicide bomber. Jadi statement Muhammad Khalil itu saya tidak terkejut, kerana his former apa dia ketua pemuda pun Nenek Abduh pun membuat statement yang sama sebelum ini. Di Khalil pun mengambil langkah yang sama, dan juga menurut apa sahaja tidak tanduk presiden, kerana mereka mungkin hanya bermesyuarat di dalam within the four wall of the house. Itu yang tidak, langkah yang tidak diambil oleh Ustaz Fadeno dulu. Dia melarang kami mengambil apa-apa jawatan. Jadi sikap begini tidak baik, dan ia hanyalah satu statement yang bijak supaya rakyat betul-betul menilai bahawa PAS bukan lagi pilihan pada penyelesaian rakyat. Dan saya nak tekankan bahawa Islam ini, bagi kita berpolitik, kita nakkan kuasa, dan Nabi SAW sekalipun diturunkan untuk mendapatkan kuasa. Begitu juga para Rasul terdahulu, dan juga para khulafa' seterusnya dan sahabat-sahabat, semua nakkan kuasa, kerana melalui kuasa kita dapat membuat perubahan. Dan apa saja perjuangan yang kita bawa, semuanya berkaitan dengan syariat. Okey, tentang dosa pahala, orang PAS lebih maklum, sebab dululah kita diajar di tarbiah, menentang rasuah itu pahala, menentang rasuah itu jihad, menentang kemungkaran itu jihad. Jadi inilah yang kami lakukan sekarang. Jadi apa yang saya nak tekankan di sebagai conclusionnya adalah, kita jangan ikut orang, kita kena ikut ilmu yang kita belajar. Memang ustaz mengajar kita satu ilmu, tapi yang kita perlu ikut adalah ilmu, bukan orang itu. Orang Melayu, kelemahan kita lah sukar nak membuat satu anjakan pemikiran. Walaupun belajar banyak, tapi gagal berfikir, gagal mencari ilmu. Contohnya, kalau kita mengatakan tentang satu hukum, seorang itu akan merujuk pada ustaz. Dia akan kata, oh, ustaz tu yang cakap. Bukan dia kata, ilmu itu begitu begini. Bukan dalilnya begitu begini. So, apa yang saya tekankan hari ini, ilmu yang diajar oleh ustaz, iaitu menentang kemungkaran, menentang rasuah, membebaskan rakyat daripada kezaliman dan sebagainya, itu adalah jihad, adalah pahala. Itu yang kita kena pegang, bukan apa yang ustaz tu pegang. Wallahualam. Terima kasih Faiz, panjang lebar tu. Jadi kalau kita nak rengkah, kalau saya boleh rengkah lah kan, PRU 14 ni kita ada dua saja. Pakatan Harapan, siapa yang tak sokong, maksudnya dia di pihak BN. Itu mudah. Kau Amal nak tambah sikit kot tentang statement pemuda PAS ni? Mungkin dari sudut-sudut lain kan, macam Pak Is cakap, saya kata nampak macam tak apa bijak, tapi terus Pak Is kata tadi bijak. Mungkin ada segmen yang akan mempercayainya. Saya yakin ada orang akan percaya dia menganggap itu sebagai itulah perjuangan yang sebenar, ataupun itulah kaedah nak apa, nak melakukan perubahan di Malaysia ni. Ada komen apa? Ya. Ha. Saya kata sebagai seorang junior dalam politik, ya. Ini kira Khalil ni dengan Faiz ni sekufu lah. Saya ni tak sekufu langsung lah. Itu lah, dengar tu. Cuma saya nak nasihatkan pada saya panggil abang lah, abang Khalil. Yeah, yeah. Okay. Supaya lebih kreatif. Agak-agak Alif boleh dengar ke? Supaya bawa mesej ni. Supaya beliau lebih kreatif dan lebih inovatif, dan tidak terlalu malas untuk buat research. Sebab saya rasa dia ni terlalu
mudah sangat buat dalam buat kajian ataupun buat kenyataan. Sebab terlalu dengan sewenang-wenangnya dia ambil idea lama UMNO. Ha, itu yang saya doa. UMNO dah penat fikir. Ini kita kena mainkan DAP. Tutup dia main ambil je. Dari segi akademiknya, kalau pelajar universiti, kita panggil ni plagiat. Orang yang suka meniru ni, kita panggil orang yang tak jujur. Orang yang penipu. Adakah anda penipu? Adakah Khalil ni anak penipu? Saya tak tahu. Tanya diri sendiri. Sebab itu saya cadangkan untuk lebih kreatif lah. Cuma Tuan Megat, izinkan saya kalau boleh nak menjawab beberapa soalan. Ada yang tanya dekat ni. Ada yang tanya. Ada dekat nama, ada tanya antaranya ialah. Saya tak suka baca. Terus jawab. Antaranya ialah apa yang PH nak laksanakan untuk rakyat? Tawaran. Apa tawaran kita? Ialah kita percaya dalam fasa sekarang memang ialah fasa untuk kita tawarkan, beri harapan, bukan sekadar hanya kutuk UMNO BN yang korup ni. Kita juga, apa tawaran kita? Tawaran kita yang paling basic ialah kita mahu kerajaan Pakatan Harapan bebas rasuah, kita bebaskan SPRM, kita bebaskan SPR, kita merdekakan parlimen supaya asas foundation negara ini terbangun dengan berdasarkan perundangan perlembagaan persekutuan, dan juga akan mudah ditangkap siapa-siapa yang rebat. Kalau Abang Mat ataupun Tun Mahathir atau siapa-siapa pun rasuah suatu kita untuk kerajaan akan datang, mereka kena tangkap. Saya sendiri akan suruh tangkap. Cih, saya sendiri. Pada saya sendiri akan buat kenyataan, tolong tangkap. Itu yang antara tawaran Perdana Menteri berapa term dia bagi? Dua. Yang tu kena jelaskan. Dua term. Sampai sekarang ni, sampai sekarang kita tidak tahu apa lagi manifesto. Ada satu term lagi. Ada satu term lah. Tapi dia baki 4 tahun lagi. Kalau tengok, at least Pakatan Harapan dah tawarkan apa manifesto pendek dia. Orang kata apa syarat, apa janji kita dalam tempoh 100 hari. PAS, apa yang mereka nak janji? Apa yang mereka nak tawarkan pada rakyat? Sebenarnya apa dia orang nak perjuangkan ni? Apa yang mereka nak perjuangkan? Sampai lah ni tak kata nak hapuskan JST tu, tidak. Dia nak hapuskan DAP kot. Dah tahu kan? So, saya rasa yang confusenya sekarang ni ialah bukanlah kami. Yang confusenya ialah PAS yang rasa kami ni terlalu bagus kot sampai terpaksa untuk serang dengan begitu mudah kami ni penunggang ataupun penunggang undi Pakatan Harapan dan undi DAP sangat dangkal kerana yang merasuah negara, yang merompak hasil negara, merosak negara ratusan bilion ringgit, bukannya DAP. Ini terbukti, apatah lagi mana. Bukannya Mamat, bukannya Tuan Haji Salahuddin. Tapi yalah, saya rasa kerana mereka terpaksa untuk menampakkan mereka is the only Islamist party that can champion the Malay and Islamist in this country. So saya rasa itulah kaedah terbaik mereka. Saya cadangkan untuk mereka lebih beliau lebih kreatif lah. Saya rasa itu sajalah. Kalau ada tambahan. Saya nak jawab pada pertanyaan pendengar. Tanyakan tentang tawaran PH tentang pengangguran. Okey, seperti saya cakap tadi, secara globalnya, secara makronya, masalah pengangguran ini berkaitan dengan masalah ekonomi. Bila ekonomi lembap, pengangguran akan meningkat, inflasi akan meningkat. Okey, apa masalah kepada ekonomi hari ini? Masalahnya yang utama adalah kejatuhan nilai mata wang, kehilangan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia, menyebabkan nilai mata wang semakin merosot dan menyebabkan harga barang meningkat sebab kita mengimport barang daripada luar. Dan jumlah ekspor kita juga berkurangan nilainya sebab duit kita makin rendah. Dan Tan Sri JT sebagai mantan gubernur bernegara seawal kes 1NDB mengatakan bahawa selagi 1NDB tidak diselesaikan, selagi itulah nilai mata wang tidak akan pulih. Jadi inilah langkah awal kita nak pulihkan ekonomi negara, susah dapat pulihkan pengangguran. Bila ekonomi dipulihkan, bila kita menghapuskan kleptokrat ini, perompak ini daripada Putrajaya, kita ambil alih, dengan sendirinya pelabur luar akan yakin sebab kita membuat dasar-dasar bersih dalam pentadbiran, kita membuat dasar-dasar good governance, dan kita membuat dasar-dasar yang akan
menghindarkan diri kita daripada terpalit dengan isu-isu rasuah, korupsi dan juga kleptokrasi. Jadi mata wang akan meningkat, ekonomi akan pulih semula, kekayaan pelabur akan kembali kepada negara kita. Sekarang kalau kita lihat sekalipun, banyak kilang-kilang ditutup. Bila kilang tutup, berlakulah pengangguran. Sebab itu kalau kita nakkan balik pekerjaan ini diselesaikan ke atas rakyat Malaysia, kita kena pulihkan ekonomi. Nak pulihkan ekonomi, kena pulihkan keyakinan pelabur terhadap negara kita dengan polisi-polisi baru yang dapat menarik minat pelabur. Kalau pelabur nak datang, antara yang mereka komplain dah terlalu banyak rasuah. Rasuah ni bukan saja di peringkat atasan, malah di pegawai-pegawai bawah. Dan pegawai-pegawai di bawahan ni melakukan rasuah kerana berlaku rasuah di peringkat atasan. Jadi dia telah menjadi satu penyakit. Dengan tahap kanser dah rasuah Malaysia ni. Sampai CPI, apa dia, Corruption Perception Index, yang dikeluarkan oleh Transparency International, Malaysia tangga ke-55 pada tahun 2016. Kalau 2017 saya rasa mungkin dah suatu lebih. Dia sama dengan negara di benua Afrika. Dan Najib disamakan dengan Presiden Brazil. Orang yang memang terkenal dengan rasuah. Jadi nak pulih ekonomi, pengangguran sebagainya, itu yang awal. Dan kita adalah polisi-polisi kita untuk kita memberikan penambahan subsidi kepada sektor keusahawanan, IKS dan sebagainya. Dan ini dapat membantu secara tidak langsung peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dan seterusnya kita nak kurangkan pekerja asing. Bila kurangnya pekerja asing, bermaksud rakyat Malaysia akan dapat lebih peluang pekerjaan dengan kita meningkatkan gaji minima, dengan kita mengurangkan kos harga barang. Semua itu akan membantu memulihkan ekonomi sebenarnya. Itu komen saya kepada soalan pembaca. Dan yang saya nak lupa nak komen tadi tentang isu Khalil tadi, saya nak bagi tahu pada Khalil supaya dalam beliau mengeluarkan kenyataan yang bijak itu, beliau terlupa untuk bersikap jujur pada dirinya, membawa imej Islam, membawa dasar syariat. Jujurlah pada diri, amanahlah pada tugas, iaitu kamu benci DAP, kamu benci Pakatan Harapan, undurlah daripada kerajaan Selangor. Maruah. Sebab itu amanah. Kamu mengatakan bahawa kamu nak hapuskan DAP, kamu mengatakan bahawa DAP membawa fahaman liberal, bahaya Undi Pakatan sebab liberalisme ini akan lebih meningkat. Tapi kamu berada bersama dengan DAP dalam satu kerajaan sekarang, adakah kamu bersikap jujur terhadap apa yang kamu katakan? Jadi bagi saya, saya cabar Muhammad Khalil, bawa satu usul kepada Jawatankuasa PAS Pusat, usulkan segera pengunduran 3 exco PAS dari kerajaan Selangor dan juga kesemua jawatan-jawatan dalam pertabanan negeri Selangor, supaya PAS betul-betul Islamik dan amanah dengan kata-kata mereka bahawa DAP tidak betul. Kalau tidak, rakyat Malaysia perlu terima bahawa DAP ini betul sebab PAS bersama dengan DAP hari ini. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih. Okay, Saudara Faiz, Amal. Jadi sebenarnya kita dah ni dah sampai masa ni, insyaAllah. Jadi kalau kita nak ringkas, macam tadilah kita bincang pasal ekonomi. Sebenarnya ekonomi, sebenarnya politik, kita nak berjuang bersungguh-sungguh ni, kita nak betulkan politik. Langkah pertama, kita nak tengok ekonomi, ekonomi pulih. Dan sebab yang lain, kita akan sedikit demi sedikit kita akan akan pulih baliklah, insyaAllah. Jadi memang saya, bagi saya, Pakatan Harapan menawarkan satu tawaran yang saya rasa kalau kita buat, saya cukup yakin lah, bukan rasa, kalau kita buat benda tu, banyak masalah yang dapat dipereskan. Dan saya yakin kebaikan, manfaatnya balik kepada rakyat. Jadi terima kasih Faiz, terima kasih Tuan Faiz, Tuan Aman, dia dapat datang jauh, dapat bersama kami kat Amanah Bukit Gantang di Cukup Jari ni. Saya mengucapkan juga terima kasih kepada media, media Amanah Bukit Gantang, Saudara Makno dan AJK Amanah Bukit Gantang. Dan kita Haji Fahmi, kita ada sini, orang kuat kita. Dan pada sidang apa dia, sahabat-sahabat, rakan-rakan social media yang bersama kita, insyaAllah kita akan bertemu lagi lah dalam pengorbanan yang akan datang. Dan insyaAllah dia, Amanah Bukit Gantang akan terus membincangkan isu-isu yang macam ni secara santai lah. Dan semoga semua dapat manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minum.
itu je yang ada. Tak ada, tak ada. Bagus tu, tak pengat pasal cabaran.